Bayanganku memantulkan aura merah. Hele, ngimpi toh. Permisi, saya mau interview. Kamu cewek kan? Cowok dong. Kenalin, nama saya Samsudin. Samsudin, gendang-gendang pokoknya wadon. Saya memang cewek, tapi jangan tolong saya, Bu. Hah? Siapa yang menolong kamu? Oh, bukan ibu cuma terima karyawan cowok ya? Aku lagi open locker nih, tapi khusus cowok-cowok ganteng aja ya. Siapa ini? Ketawa aku kan awak-awak. Kok jadi ang-ang-ang sih? Keanehannya, gak berhenti di situ aja. Besoknya, ada yang lebih freak. Mara, kamu ngapain sih? Saya kan disuruh bu bos pura-pura jadi bebek. Wek-wek. Pura-pura jadi bebek? Ngomong apa sih kamu? Bu bos gak ingat. Siapa kamu? Saya Clara, bos. Yang baru diterima kerja kemarin. Kalau gitu, kamu dipecat. Karena saya cuma nerima cowok-cowok ganteng. Ya, kok saya dipecat sih, bos? Saya lagi butuh pekerjaan ini. Mama saya lagi sakit. Ya, Udin. Tapi kamu harus nurut sama saya. Terus bos nyuruh saya pura-pura jadi bebek. Lihat guys, karyawan baruku bebek. Kalau nggak percaya coba aja cek rekamannya di HP bu bos. Lihat guys, karyawan baruku bebek. Ada apa sih ini sebenarnya? Jangan-jangan aku pun bersiap ketemu bayanganku. Kalau aku kenapa-napa bangunin ya. Semua ini ulah kamu kan? Berhenti ganggu hidupku. Oke. Loh, kemana dia? Di sini. Kamu? Bos, gak apa-apa. Aman, Bray. Ambilin minum dong. Akhirnya tubuh ini jadi milikku sepenuhnya.